kalau satu saat seorang biang preman, mbahnya preman, datang menghadap baginda Nabi, dapat hidayah dia. Ya Rasulullah, saya mau masuk Islam, boleh enggak? Oh boleh. Ucap syahadat. Selesai ngucap syahadat, dia bilang lagi, ya Rasul, saya kan sekarang sudah masuk Islam. Baik. Saya cinta Islam. Alhamdulillah. Saya cinta Anda, ya Rasul. Bagus itu. Cuman saya juga cinta dosa. Ini aneh orang ini. Preman tadi ya. Saya cinta Tuhan, ya Rasul. Saya cinta Islam. Saya juga cinta dosa. Saya belum bisa tinggalin di dosa. Saya suka judi, suka mabuk, suka zina. Marah baginda Rasul dengar ini? Enggak, beliau senyum. Senyum. Orang yang tegasnya amar ma'ruf nahi munkar itu jangan masang muka kuburan. Manyun, muka ditekuk, jangan. Senyum. Lalu beliau bilang, lah Pak Sebi, enggak apa-apa deh. Cuman begini, Mas. Dari Jawa premannya waktu itu. Kamu suka mabuk? Hobi. Kamu suka zina? Oh. Di mana-mana ada langganan. Kamu suka nyolong? Iya. Nah, oke, gini. Saya cuma minta, mau enggak kamu mulai hari ini janji sama saya? Apa ya Rasul? Jangan bohong. Hal tu'ahiduni ala tarkil kadzib? Mau enggak kamu janji satu aja, jangan bohong. Ah, saya kira apaan kali ya Rasul? Kalau itu mah kecil. Sanggup? Sanggup. Ayo, saya bayar. Bismillah, hari ini mulai hari ini kau janji enggak mau bohong. Janji. Pulang. Sambil pulang di hatinya mikir, ma ashala ma talaba hadzal nabiyul karim. Ini Rasulullah kok gampang banget permintaannya. Enteng urusannya. Saya terang-terangan enggak boleh, enggak tinggal zina, enggak boleh, enggak tinggal nyuri, saya suka mabuk, cuma disuruh enggak bohong. Encer. Dia kira enggak bohong gampang. Dia kira enggak bohong gampang. Padahal Nabi Allah Ibrahim pernah mengeluh, saya seumur hidup 3 kali bohong, saya harus tanggung jawab di hadapan Allah. Padahal bohongnya bohong benar. Seumur hidup 3 kali merasa bohong, bingung Nabi Ibrahim. Kita sehari 16 kali bohong, nyengir aja nyengir, gak ada bingung-bingungnya. Udah, sambil pulang, hari berganti minggu, minggu pergi datanglah bulan. Satu hari dia lagi jalan nih si preman nih, mantan preman nih, melihat perempuan cakep, kenalan, dibawa ke rumah, masuk ke kamar, hampir terjadi, mau zina lagi hampir terjadi, om dia tegangan tinggi, hampir nyaris, begitu mau terjadi ingat, saya udah janji sama Rasulullah nggak mau bohong. Ntar kalau ketemu beliau saya ditanya, kamu masih zina? Nyautnya bagaimana? Nyautnya gimana? Kalau saya bilang iya, saya pasti kena hukum, udah Islam. Kalau saya bilang enggak, saya bohong. Padahal sudah janji enggak mau bohong. Perang ini, iman sama syahwatnya. Kata syahwatnya, udah, sikat. Kata imannya, pikirin dulu, lu udah janji lo. Perang. Akhirnya imannya menang. Dia bilang sama tuh perempuan, Mbak Yub. Mbak Yub. Nun sewu Mbak Yub. Nggak jadi. Loh, nggak jadi piye tuh mas. Ya wis pokoknya nggak jadi. Selamat dari zina. Lain hari mau mencuri, sudah mata ya dah, tangannya udah dijulurin. Ingat lagi, ntar kalau ketemu Nabi ditanya, lo masih nyolong gak? Gimana nyautnya? Tiap kali mau berbuat jahat, tiap ingat janjinya. Tiap ingat janjinya, terhindar dari perbuatan jahat. Paling akhir dia datang menghadap Nabi, ya Rasul, apa? Sedekta ya Rasul, Anda benar ya Rasul.
Kenapa? Yang Anda minta atuh, kedengarannya enteng, cuman pongkolnya. Saya enggak berkutik ya Rasul. Lihat pengaruh jujur dalam hidup.